Dipicu hujan deras sejak Rabu sore, sejumlah titik di Goa, Sulawesi Selatan mengalami longsor. Akibatnya, 3 orang tewas dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Longsor juga menimpa 3 mobil yang tengah melintas. Longsoran ini terjadi di sejumlah titik di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sempat terekam video amatir pengguna jalan. Sejumlah pengendara menghentikan laju kendaraannya akibat material longsor yang menutupi seluruh badan jalan. Material longsor juga menimpa 3 mobil yang sedang melintas. Akibat longsoran ini, 3 korban tewas tertimbun material, 2 lainnya selamat, sementara 4 korban lainnya dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim Basarnas. Peristiwa tanah longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Rabu sore. Longsoran menutupi seluruh badan jalan hingga akses lalu lintas terputus. Ada beberapa titik yang terjadi di sana untuk tanah longsor. Namun ada satu titik yang kami temukan ada informasi ada 4 korban yang belum ditemukan, di mana ada 2 korban selamat dan 4 belum ditemukan. Ini informasi data terakhir yang kami dapatkan hari ini. Hingga saat ini, tim Basarnas masih mencari 4 korban yang hilang dibantu warga setempat dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.